Thank you.
untuk kawan-kawan supaya ada sistemnya di kan karena acara itu sudah mulai. Khusus kalian supaya mendekat di sini semuanya kita perpaskan di. Ketua DPRD Kabupaten Sabang, Bapak M. Febriadi Esos MSI, yang terhormat Ketua Umum Paguyuban Jawa Kabupaten Sabang, Bapak Ahmad Soleh ST, Magister Sosial, yang kami hormati Bapak-Bapak Camat yang hadir, Ibu Lurah Sukaharja, undangan tahun 2022 segera dimulai. Baiklah, kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Ustaz Ahmad Soleh di Sibakan. Akan berdoa sesuai. Yang saya hormati para ketua-ketua paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang beserta semua jajarannya. Yang saya hormati para ketua-ketua PPC Kecamatan Paguyuban Jawa Jasa Kabupaten Ketapang, alhamdulillah ketua DPRD ini sudah terbentuk 8 kecamatan yang pada hari ini kumpul semua di rumah adat bawah Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati semua ketua-ketua paguyuban lokal, 14 paguyuban lokal. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati sesepuh pilih sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan mohon maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat budaya kebangsaan dan sedekah bumi yang dilaksanakan oleh paguyuban Jawa dalam rangka hari ulang tahun paguyuban Jawa yang ke-25. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, sukses, dan tidak ada kendala apapun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada aparat kepolisian, tidak bisa membalas apapun, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kebaikan kita semua. Saya menghimbau kepada peserta semua pameran budaya kebangsaan dan sedekah bumi ini agar di jalan nanti bisa rapi, ramah, tidak ugal-ugalan. Tunjukkan masyarakat Jawa ini cinta kepada semuanya. Setuju? Karena waktu sudah kekian, takut kepanasan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya minta kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi Esos MSI, untuk bisa memberikan sambutan sekaligus melepas pawai budaya kebangsaan dan sedekah bumi. Apabila ada sudah disampaikan Pak Ahmad Soleh, kurang lebih 8 kecamatan yang sudah terbentuk. Saya selaku Ketua DPRD sesungguhnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan atau sepatah dua kata-kata dan sekaligus melepas kegiatan acara pawai. Dan tentunya saya juga berharap kepada seluruh komponen Paguyuban Jawa yang telah ditapak tentunya bisa menjaga persaudaraan antara suku, agama, dan etnis yang ada di Kabupaten Ketapang agar apa yang menjadi visi dan misi Bupati Ketapang yaitu menuju masyarakat Kabupaten Ketapang yang sejahtera bisa tercapai. Dan setiap tetap juga
agar kegiatan ini tentunya menjadi agenda rutin daripada paguyuban Jaya, paguyuban Jawa Kabupaten Kampung ini, agar pawai budaya kebangsaan dan sedekah bumi ini terus dilaksanakan di setiap tahunnya dan menjadi agenda rutin daripada paguyuban Jawa Kabupaten Kampung, serta kegiatan-kegiatan lain yang mungkin memang sudah diagendakan untuk dilaksanakan di setiap tahunnya, seperti dalam acara wayang mungkin atau memperingati malam Batu. Dan tentu saya selaku ketua DPD Kampung dan Pak Amtoleh kebetulan juga sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPD Kabupaten Kampung, dan beliau sebagai ketua komisi 4 DPD Kabupaten Kampung, tentu saya dan Pak Amtoleh akan juga terus mengawal agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Yuban Jawa Kabupaten Kampung dalam setiap tahunnya. Dan saya bersama Pak Toleh tentunya agak berharap agar apa yang kita diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita semua, tentu juga kita harus memberikan sebuah penghargaan kepada pemerintah daerah kita dengan menjaga kebersamaan sesama etnis demi kemajuan Ketapang menuju masyarakat biasa. Saya rasa harapan Pak Toleh yang disikan tahun depan insyaallah rumah joglo ini harus kita selesaikan. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan sukaria, dan kita harapkan tidak ada hal-hal apapun yang bisa menghalangi kegiatan ini. Saya sambutan saya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.